kabar? I love you too. Tapi kamu sudah ada yang memiliki. Mana? Di rumah. Ketemu lagi di Ada Show. Pak Andre. Ini kita mau mengingatkan lagi ya bahwa kita syuting ini alhamdulillah semua sudah menjalani protokol kesehatan. Sudah swab antigen. Sudah swab antigen, semua kru, pemain, ya artisnya semua. Dan mudah-mudahan aman semua. Aman dan tempat ini juga selalu di sterilize. Sterilize. Dan kita juga jaga jarak. Betul. Coba. Nah, wah kayak Iron Man kita beli. Okay. Hari ini tema Ada Show adalah patah hati jadi melodi atau kita singkat Pahadimo. Pahadinel. Lagu patah hati tapi gak selalu dengan lirik atau melodi sendu. Benar, kadang-kadang ada yang kocak juga Pak Andre. Menyatakan rasa patah hatinya. Betul. Semangat juga ada. Semangat juga ada. Iya betul. Nah kita lihat ini, ada lagu Putus Cinta yang unik banget. Putus Cinta dan Patah Hati ya. Ini dia. Unik. Ini temanya tentang cinta atau pengalaman hidup tapi dikemas dengan. Dan terakhirnya malah minta doa dia. Iya, doakan aku di sini. Iya, ya. Ini kan aneh ya, rada aneh ya. Unik. Lagu benar ya? Terakhir minta doa. Ada Mas Semi. Ada Mas Semi. Mas Semi bergabung. Tepuk tangan buat Mas Semi dong. Nah. Ini dulu pernah dia ketawa terus di sana. Dia pernah tergabung di Van Halen dulu. Oh iya. Iya, Semi Hagar. Bener ya, Sam? Menurut lu lucu ya itu ya, Doremi ya? Lucu, lucu. Itu lahirnya minta doa ya, hari minta betul, doa. Iya, iya. Kalau Pak Andre kemarin di lagu yang terakhir waktu kalimat terakhirnya bukan minta doa. Minta apa? Duit. Cicilan memang banyak sih. Ini ada lagi nih, ada lagi Putus nih. Lagi. Ini lagu Aziz Gagap. Lagu teman gua nih. Ini ada kesalahan mendasar. Kenapa tuh? La 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 la, putus lagi. Oh iya, gak nyambung ya? Iya, dia kayak menyuarakan kegembiraan. Oh iya. Awalnya putus lagi. Iya. Tapi sekarang udah enggak, saya ketemu dia terakhir. Ah gimana? Pucet lagi. Faktor umur ya? Faktor umur. Iya, faktor umur. Biasa kalau pucet tuh kurang tidur Pak Andri. Iya, iya. Kayaknya dia mungkin begitu ya udah, ya malu udah tua iya, kali ya. Iya. Waktu lo patah hati, Sam. Iya, iya. Ini rajanya nih. Iya. Ini rajanya. Bukan dia yang patah hati, bikin perempuan-perempuan patah hati. Gue seneng sama dia. Gue pertama kali ngefans sebenernya tau gak lagu apa? Lagu apa? Hianati. Oh iya. Sebisa dirimu menghianati. Pak Andri lagu luar biasa banget. Loh, bener. Wah iya. Itu. Jadi sekarang gue percaya, tugas karaoke sekarang gue percaya. Gue percaya. Kalau gue Andre juga pernah ngalamin patah hati. Oh iya? Jadi kita tuangkan dalam lagu, ngebeat dan pengennya ngerok. Oh. Judulnya, kita dance dan anu lagi. Apa tuh? Masa gak tahu Mas Ari? Tahu kan? Gue udah ngomong kan tadi kan? Udah, tahu kan? Ayo. Kita tidak sedang nganu lagi. Iya. Kita tidak sedang nganu lagi. Bercinta lagi. Oh, bercinta lagi. Itu mah lagunya Dewa dong. Iya. Bisa bawain? Bisa dong. Asik. My girl. My man. ngomong-ngomong soal my girl. Yes. Itu ada hubungannya dengan masa lalu kita. Masa lalu kita. Saat kita lagi mencari-cari kan. Celah mana kira-kira. Untuk mendekati. Nah itu dia. Ada pengalaman mas waktu mendekati gebetan mungkin zaman-zaman dulu. Sama lah kita kan dari zaman-zaman itu. Kirim lagu. Kita rekam. Iya. Kalau sekarang kirim apa nih? WhatsApp. Yeah. Ya kan. Tapi isinya? Lagu. Iya. Sekarang mah enak. Semi. Gabung lagi sini Semi. Dong main mana komplek. Dulu ya, dulu zaman dulu nih, ngedeketin cewek, ngelihat atap rumahnya aja udah girang banget. Deg-degan Pak. Pagernya warna hijau misalkan, perasaan berbunga-bunga. Iya. Pagernya merah, ketakutan. Ketakutan. Manggilnya nama bokap, Suryadi. Zaman dulu gitu ya, dipanggil nama bokap. Manggilan nama bokap kan zaman dulu. Nah sekarang, anak sekarang nih semuanya dijadiin status, Dre. Iya. Tulis di WhatsApp status tuh. Sepi nih coy. Terus kalau lu pernah baca status temen lu apa? ini backstory-nya paling sering nih. Kalau ini. Status apa Andre yang pernah lu baca? Status gue pengen move on tapi gak bisa-bisa. Sami, yang paling berkesan pernah baca status temen apa? Apa ya? Laguku dibajak lagi.
sampai nah, menemukan. Ini saking lu bener-bener apa ya, udah bener-bener kebawa sebagai king of love-nya, yeah. Love song lah di Indonesia, salah satu yang terbaik dari genre yang lebih R&B gitu ya. Yeah. Ini lagi remake lagu Audi, kenapa nih ciri? Kisahnya ada apa dalam kisah? Oke, ini singkat aja. Jadi dulu almarhum. Panjang juga enggak apa-apa ya, Pantai, oh, ya. Durasi. Ya, durasi aja ya. Jadi almarhum Glenn Fredly tuh sebelum meninggalkan kita semua tuh udah ngobrol sama aku, Mas. Oh. Aku bilang, "Kakak, one day gue harus bawain lagu lo." Oke. Okay. Hmm. Entah lagu baru, entah apa. Dan waktu itu langsung terjadinya cukup cepat ngobrolnya. Dia langsung kirimin 4 lagu baru atau 3 lagu baru lewat email. Tak dengerin. Terus aku minta izin. Hmm. "Kakak, kalau aku bawain lagumu yang jarang kamu bawain di off air, boleh gak lagu lamamu?" Dia bingung, yang mana? Lagu kan banyak. Yeah. Dibalas dengan dusta, di situ dia kaget. "Loh serius, itu kan lagu perempuan, lagu wanita." Ya, gua makeover biar jadi lagu laki-laki. Tapi kisahnya lu alamin gak sih, Sam? Oh, enggak lah. Enggak ya? Bener, jadi ya, judulnya apa ya? Tapi memang lagunya emang dibalas dengan dusta. Tapi inti di lagu ini bukan di judulnya loh, Mas Ari. Oh. Inti di lagu ini tuh di bagian terakhir. "Namun mencintaimu takkan pernah ku sesali karena aku yang memilihmu itu." Yaudah, kita dengerin langsung. Ini bisa jadi soundtrack Ikatan Cilok. Komedi, mancing, komedi Ade, lagi. Supaya gak stres. Bukan itu. Maksudnya untuk Ikatan Dinas. Ikatan Dinas. PNS dong ya. Ikatan Dinas. Biasanya 5 tahun. Biasanya 5 tahun. 5 tahun nanti setelah selesai sekolah. Kalau enggak ngikutin 5 tahun kita harus ganti rugi. Bener. Ya udah kita sih. Gue pengen denger lagu itu. Dibalas dengan? Dusta. Semi. Biasa aja dong, biasa aja. Baru ku sadari, sedap. Cintaku bertepuk sebelah mana. Sebelah mana? Gini dong, berarti begini dong. Gini berarti. Iya gitu. Tapi dari tadi kita ngobrol soal cinta nih cowok-cowok terus. Iya, kita harus ada ceweknya dong. Harus dong. Dan dari kalangan milenial, Pak. Nah, kalau gitu langsung kita tanya penyanyi cantik, muda, dan berbakat. Dan juga ini bisa menaklukkan hati para lelaki. Pria-pria Indonesia. Iya. Kita undang saja ini lah dia. Shakira Jasmine! Hai semuanya. Shakira. Halo. Suaranya berbeda dengan kita. Iya benar. Sangat beda. Iya. Karena dia wanita. Iya betul sekali, kan beda perempuan sama mancing gitu. Mancing terus loh Mas Ari, ini mancing terus. Iya. Jujur aku tadi grogi banget sih, banyak senior. Aduh. Yang senior ini kok, saya mah junior. Saya masih seumuran sama kamu. Oh gitu. Iya. Berapa Pak Andre umurnya? Berapa sih? 47. Shakira ini mungkin umurnya kan agak jauh, tapi ternyata dia pernah duet dengan beberapa penyanyi top Indonesia. Siapa aja? Noah. Oh, pernah ya? Iya, sama Once juga pernah kan? Once. Om Once. Once. Wow. Itu loh. Once. Oh ya, Once. Tapi kan bahasa Inggris kan Once. Bener, enggak salah. Yeah. Once, gak salah. Michael. Bener sih, tapi bacanya Once. Lama-lama saya keluarin dari dewa nih. Nah, kalau sekarang kita pengen dengerin versi kalau dia bawain versi aslinya dong. Wow. About Us. About Us? All About Us. 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 Yeah, all About Us. All About. All semua. Yeah. About tentang kita. Us kita, semua tentang kita. Yeah. All About Us. Shakira, Jasmine. All About Us. Lagu rahasia perempuan jadi bumper ya, keren banget. Iya. Mantep. Kemarin mantep. Udah diajukan emang? Udah diajukan ya. Tapi hari ini dimundurkan. Oke, kembali lagi di Ada Show. Mantap. Masih bersama Semi Simorangkir dan Shakira Jasmine. Iya, dan kita akan menantang mereka. Menebakkan mereka, iya. Lagu-lagu yang terkenal. Anda cukup menebak judul lagu. Dan kita akan memainkan intronya. Dan siapa penyanyinya?
Lagu pertama. Berebutan ya. Gampang banget. Na 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 na. Ya. Lagi lagi. Ya, semi semi. Semi. Saya kurang paham. Tuh. Enggak cuma mau ngasih tahu itu aja. Kirain gua pengen ngasih tahu. Enggak, gua mau ngasih tahu, gua jujur orangnya. Saya kira bisa. Aku. Apa? Apa? Tapi takut salah. Loh, yang kekasih gelapku. Yes. Apa judulnya? Judulnya? Sevia kan judulnya? Iya, yang nyanyi. Shayon Seven. Yes. Dipimpin oleh Shakira Jasmine dengan nilai 10. Yes. Saya mesti merangkir karena tadi agak merusak suasana, dikurangi jadi minus 10. Jadi kalau mencet langsung ditebang. Oke. Ini lagu bagus ya? Lagu kedua. Begadang. Wah. Jangan begadang. Iya. Sepia. Yuk, lagu kedua guys. Ayo Semi, gampang banget ini. Lagunya 6/8. Benar. Gak bisa diulang lagi, masa cuma sekali lewat? Oke, ayo ulang. Betul ya, itu betul. Apa itu? Betul itu. Kak Semi pasti tahu nih aku apa. Tahu. Enggak, gua gak tahu. Ayo dong. Kak Semi jangan gak gitu. Gak tahu, emang gak tahu. Tadi aku bilang soalnya Kak Semi salah-salahnya sama aku. See me. Yeah. And I don't wanna understand. Iya apa? And na-na-na-na to be broken. Yeah. And I just want you to know who I am. Bukan who I am ya judulnya ya. Ayo apa? Gugu Dolls. Ya. Gugu Dolls. Judul lagu? Judulnya? Iris. Betul. And I don't want the world to see me. Yes, I don't think that they understand. Tapi menurut saya Pak Andre, hah? Kita kasih Semi 5 aja. Betul. Karena tadi kebalik, dia menyebutkan grupnya dulu. Wah. Jadi kita kasih 5 aja. 5 aja. Harusnya judul lagu baru penyanyinya. Security! Lapor Pak! Laksanakan! Lapor Pak! Ini Gugu Dolls ini sebetulnya lagu temanya tentang es. Loh, kok es? Apa tuh es? Gugu. Es gugu. Gak pernah ngalamin ya? Es gugu tuh. Gugu juga gak. Apa yang pada-pada lo? Es gugu tuh yang dipotong-potong tuh lo. Bapak yang terlalu tua. Ya itu namanya es potong. Es potong iya. Es potong ada. Mereknya Gugu. Iya kali ya. Terus kemudian dia pindah ke Amerika bikin band Gugu Dolls. Iya. Oh gitu. Yuk, lagu ketiga. Skor 10 dan... 5. Ya. 5. Tolong diganti ya. 5. Oh, enggak bisa ya? Dia enggak bisa kelipatan 10 soalnya. 10 sama. Oke. Okay. Game siapa? Harus dimulai dulu ya berarti ya. Iya. Lagu ketiga. Andaikan kau datang kembali. Betul. Ah, dipencetnya dua. Apa judulnya langsung dong. Andaikan kau datang kembali. Penyanyinya? Chris ya. Ya. Ruth Sahanaya. Betul. Penyanyi aslinya adalah Ayo. Kus plus. Ya. Andaikan kau datang kembali dinyanyikan oleh Kus Plus. Setengah-setengah dong, Pak. Iya, setengah-setengah ini, kita iya kan terbiasa sama. Apa lagu yang lama banget. Lawas, ya. Lawas banget ini. Lama. Andaikan kau datang kembali, enggak datang-datang. Oh iya. Ya. Oke. Boleh. Dinyanyikan boleh, oleh Kus Plus, Ruth Sahanaya, Noah dan Rohadi. Loh, Rohadi. Enggak ada penyanyi di kampung saya. Langsung next, lagu berikutnya. Lagu terakhir ya ini? Ya. Ini okay. Nilainya 100. Wih. 100. Ya, nilainya 100. Percuma juga kalau saya menebak juga kalah dia. Iya. Kalau 100 bisa. 110. Ya 110. Dia ber 30. Setuju. Iya.
Sikat. Cepet banget goyahnya ya. Gak punya pendirian ya. Cepet banget goyahnya. Ya, lagu ini nih terakhir. Silakan. Leh, ya opre. Senja, bukan ya? Nah, itu. Masa sih? Oh, benar. Ini semi keterlaluan. Apa sih? Ayo. Ya. Ini apa ya? Gue kayak pernah denger ya. Masa sih, gak mungkin. Sam, ayo Sam. Ini gimmick, jago gimmick nih kayaknya. Ini kayak, dia, jago acting ya, jago acting. Ini band yang ngeluarin saya ya? Dikeluarin dari band. Lo juga. Tapi ya, udahlah. Dia juga. Ya sudahlah ya. Sudahlah. Semua sudah ada rezekinya. Semua ada rezekinya. Judulnya apa, Sam? Penyanyinya siapa? Semua telah terjadi. Bila ini, bila rasaku ini rasamu. Iya. Yeah. Bandnya namanya? Keris Pati. Yeah. Shakira 30, Semi 20. Nah. Hey, itu lagu tadi keluar, Shakira masih bayi loh. Oh, 2002. Iya. Iya benar-benar. Kamu masih bayi ya? Masih bayi. Kamu tahu band Stinky? Tahu. lagunya apa lagunya? Lagunya... Maybe. Maybe. Nah, nah, nah. Gitu. Maybe kah? Maybe kah? Mungkin kah? Mungkin kah? Iya. Mamahnya dia itu kan sama aku seumuran. Iya. Mamahnya kamu ya? Iya. Kan sering datang ke konser. Enggak dong, mamahnya waktu sekolah Pak Andre guru BP kan? Iya benar sih. Mari tante. Terima kasih Semi Simarangkir. Terima kasih Mas Andre. Terima kasih Semi Raja. Terima kasih. Kita nyanyi bareng-bareng untuk menutup acara ini ya. Ya, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa saksikan terus ada show hanya di Trans 7. Trans 7. Ada show. Mantap.